Hasil lengkap, pertandingan babak final, Turnamen East Ventures Indonesia Open 2022. Hari Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Adapun perwakilan tiap negara, pada babak final ini adalah, Cina, dengan 4 perwakilan, Jepang, 3 wakil, Korea, 1, Denmark, 1, dan Cina Taipei, 1 perwakilannya. Pertama, dari nomor ganda campuran, pemain Cina, unggulan kedua, Zheng Siwei, Huang Ya Qiong, berhasil mengalahkan ganda campuran Jepang. Unggulan ketiga, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 21-14 dan 21-16 dalam waktu 41 menit. Kedua, dari nomor tunggal putri, pemain Cina, Wang Ziyi, kalah dari tunggal putri Cina Taipei. Unggulan kedua, Tai Suying, dengan rubber set 23-21, 6-21, dan 15-21 dalam waktu 59 menit. Kemudian dari nomor ganda putri, pemain Jepang, pasangan Nami Matsuyama, Chiharu Sida, berhasil meraih gelar juara, setelah menang dari tunggal putri Jepang lainnya, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, dengan rubber set 18-21, 21-14, dan 21-17, dalam waktu 1 jam 15 menit. Selanjutnya dari nomor tunggal putra, pemain nomor 1 dunia, unggulan pertama, dari Denmark, Victor Axelsen, berhasil mengalahkan tunggal putra Cina, Zhao Junpeng, dengan skor 21-9 dan 21-10, dalam waktu 38 menit. Kemudian partai terakhir dari nomor ganda putra, pemain Korea, Choi Sol-gyu, Kim Won-ho, kalah dari ganda putra Cina, Liu Yu-chen, Oh Suan-yi, dengan skor 17-21 dan 21-23, dalam waktu 49 menit.